Assalamualaikum teman-teman. Hari ini buku ajaib akan mengenalkan 4 jenis kereta penumpang yang sudah beroperasi di Indonesia. Kira-kira ada apa saja ya? Daripada penasaran sampai nanti gak bisa tidur, ayo kita langsung lihat keretanya. Pertama, kereta api jarak jauh. Siapa yang kemarin habis mudik atau pulang kampung? Pasti ada yang naik kereta ini. Kereta api jarak jauh ini merupakan kereta api yang menempuh perjalanan antar kota dan antar provinsi. Jadi, perjalanannya jauh banget, teman-teman. Tapi, jangan khawatir. Kalau kalian naik kereta api ini, bisa menempuh perjalanan cukup cepat dibanding naik mobil. Sistem kerja kereta api ini harus ditarik oleh lokomotif atau kepala kereta. Contohnya, kereta api Argo Bromo Anggrek dengan rute perjalanan pulang pergi dari stasiun Pasar Turi Surabaya ke stasiun Gambir. Kemudian ada kereta api Singosari dengan rute perjalanan pulang pergi dari stasiun Blitar ke stasiun Pasar Senen. Kedua, kereta komuter lain. Teman-teman, buat kalian yang bertempat tinggal di daerah Jakarta, pasti sudah tidak asing lagi dengan kereta ini. Sip, kereta ini biasa disingkat dengan KRL atau kepanjangannya kereta rel listrik. Jadi, kereta ini hanya bisa jalan kalau ada listrik. Kereta ini dioperasikan oleh PT Kereta Komuter Indonesia atau KAI Komuter. KAI Komuter adalah anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia Persero atau PT KAI. KRL ini telah beroperasi di wilayah Jakarta sejak tahun 1925. Hingga kini melayani rute komuter di wilayah Jabodetabek, dan lintas Yogyakarta-Solo. Ketiga,
kereta bandara, atau railing. Buat kalian yang ingin naik pesawat atau pergi ke bandara, mending naik kereta ini. Karena kereta railing ini bisa mengantarkan kita langsung di depan bandara yang ingin kita tuju loh. Contohnya, kereta railing dengan rute Medan ke Bandara Kuala Namu. Kemudian seiring bertambahnya zaman, kereta railing ini ada tambahan teknologi listrik, yaitu kereta rel listrik railing seri EA203 dengan rute Stasiun Manggarai ke Stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Keempat, kereta mass rapid transit atau MRT. Kereta MRT merupakan produksi PT MRT Jakarta atau Perseroda. Kereta ini hampir sama dengan KRL, yaitu jalannya menggunakan teknologi listrik. Tapi bedanya, kereta MRT ini selain ada jalur layang, ada jalur bawah tanahnya juga loh. Dan bisa menempuh perjalanan lebih cepat daripada KRL. Kecepatannya bisa mencapai 80 km per jam. Bagaimana teman-teman? Pengen naik kereta yang mana? Coba kasih jawaban kalian di komentar bawah ini ya. Semoga info ini bermanfaat. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Dan sampai jumpa.